selain kambing guling karena ini si ada satu surat yang nyampe di perkawinan dia, iya, dan cukup viral karena dia kena PHK dan akhirnya numpang makan. Wedding crasher lah ya ini. Ini sedih sih suratnya, tapi you know makanan kawinan tuh emang sangat menarik gitu. Bener. Ya. Walaupun gua agak jarang datang ke kawinan gitu, kondangan ya. Tapi selain kambing guling, makanan favorit lo di kawinan tuh apa di resepsi pernikahan? Antonius Korean barbecue? Hah? Kemana? Memang juga ya. Mau dong. Indra lidah sapi saus keju. Lidah sapi tuh emang enak sih. Cupa sup. Kata Dewi. Ya, ada juga ya Dewi ya beberapa. Tapi ini ada 5 makanan favorit kondangan menurut survei IDN Times. Jadi nomor pertama memang kambing guling. Nomor 2 sate ayam. Masuk tadi ternyata, aku. Ya. Terus 3 gurame asam manis. Ini standar nih selalu ada nih. Benar. 4 asparagus. Sup asparagus kan? Ya tep ya. Kayaknya sup asparagus. Ini kan ngurusin kawinan nih. Sup asparagus kan? Iya kan? Dan terus terakhir yang punya kamu nih puding. Puding sih. Gua soalnya nggak pernah makan puding ini selain di kawinan. Dan ini kayak dessert paling aman rasanya. Iya. Lu udah pasti enak aja, maksudnya standar tuh udah manis gitu. Flanya juga. Ya kalaupun nggak enak, ya paling hambar udah gitu. Gitu tapi udah ketelan gitu loh. Ada gua pernah makan yang hambar, fail, hambar bro gitu. Cuma ada waktu itu di kawinan temen gua. Bukan temen ya, gue nge-MC di sebuah kawinan. Terus? Gue kebetulan lagi diet. Dietnya Deddy Kubizier apa tuh namanya? OCD. OCD ya. Jadi kan Windows makan gue udah habis. Ya kan udah habis nih Windows makan gue. Akhirnya gue lihat ada raw food. Ini kawinan sehat nih. Wortel, irisan apa namanya? Timun gitu yang dipanjang-panjang gitu. Hari gue cuma makan wortel doang kan. Wortel, habis nge-MC. Iya. Ada party di bar temen gue. Terus? Udah kan dateng lah ke party itu. Buyar lah udah dietnya ya. Pasti. Ya semuanya ditelan lah ya. Yeah. Jackpot. Terus gue keluarnya acar.